Saudara penonton sekalian, ramai orang dah bertempik sorak gembira. Beberapa hari yang lepas ada beberapa orang yang berjumpa dengan aku. Mereka kata, bagaimana dengan kes Zahid Darmidi? Adakah anda kecewa? Adakah anda sakit hati? Kata mereka kepada saya. Saya jawab dengan mereka, buat apa nak sakit hati? Kalau Zahid dah menang, menanglah. Tapi hari ini, akhirnya, apa yang mereka kata itu mungkin sesuatu yang perlu mereka telan balik semula. Apabila mereka sangka cerah sehingga ke petang, rupa-rupanya di tengah-tengah hari mendung pula untuk Zahid Hamidi. Nasib baiklah, belum sempat buat kenduri. Kalau udah buat sempat buat kenduri, lain pula jadinya, macam kesian pula kan. Belum sempat buat kenduri, sudah ada pula berita buruk buat Zahid Hamidi. Apa yang Zahid Hamidi kata dengan begitu lantangnya baru-baru ini, beliau kata setelah ditelanjangkan, akhirnya kebenaran beliau dapati, akhirnya hari ini mungkin terpaksa ditelan semula. Apabila tanpa semana-mana pendakwaan telah pun memfailkan rayuan terhadap pembebasan Zahid. Yang menariknya ialah pihak pendakwaan tidak membuat apa-apa perkara yang tergesa-gesa. EJ kata mereka akan siasat dulu sebelum membuat rayuan hari itu. Siasat dulu, baca dulu, dan teliti dulu penghakiman hakim mahkamah tinggi yang telah membebaskan Zahid Hamidi ini. Dan nampaknya aku percaya pihak pendakwaan sudah melihat dan telah membaca penghakiman itu, dan mereka tahu di mana kekurangan dan di mana kekuatan mereka untuk rayuan nanti. Lagi pula yang menariknya, hakim di dalam penghakimannya telah pun menyatakan kesilapan dan kekurangan dalam pendakwaan pihak pendakwa raya. Jadi aku pikir selepas ini yang lebih menakutkan buat Zahid, kerana mereka tahu sudah apa yang mereka perlu lakukan. Pendakwaan maksud saya sudah tahu. Mereka pasti akan mencari apa jenis sampul yang sesuai memasukkan duit Singapura dolar 600 ribu itu. Selain itu, mereka juga akan berusaha mula cari rekaman CCTV, pegawai-pegawai bank yang berkaitan, kerana mereka tahu rupa-rupanya itulah keperluan yang dimahukan oleh hakim mahkamah tinggi tersebut. Jadi, aku fikir Zahid Hamidi sudah mula perlu berkempen sekali lagi bahwa beliau sebenarnya tidak bersalah. Pihak pendakwaan telah memfailkan secara sah dan rasminya, memfailkan rayuan terhadap keputusan mahkamah tinggi membebaskan dan melepaskan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dalam kes rasuah sistem visa luar negara VLN. Notis untuk membawa kes itu ke peringkat mahkamah rayuan difailkan kemarin menurut laporan. Bernama telah mengesahkan perkara itu dengan peguam negara yaitu Idrus Harun dan telah disahkan oleh peguam negara tersebut. Pada Jumat lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Muhammad Yazid Mustafa memutuskan pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie dan tiga saksi utama kes itu tidak boleh dipercayai. Tiga saksi tersebut adalah bekas pengarah Ultra Kirana Srendurhad, Harry Lee Vikan, Wan Qureshi Shah, Wan Abdul Ghani dan David Tan Siong Soon yang merupakan saksi pendakwaan. Saya dapati tiga saksi utama yang dipanggil oleh pihak pendakwaan adalah tidak boleh dipercayai dan tidak mempunyai kredibiliti, kata hakim itu. Zahid dihadapkan dengan 33 pertuduhan menerima rasuah dari UKSB berjumlah RM43.6 juta antara 2014 dan 2017. Dia yang juga merupakan bekas timbalan Perdana Menteri dan bekas Menteri Dalam Negeri turut dihadapkan 7 pertuduhan mendapatkan Singapura dolar 1.15 juta, RM3.125 juta, 15,000 Swiss franc dan ES 15,000 dari syarikat sama.
dia didakwa menerima rasuah untuk melanjutkan kontrak UKSB untuk mengendalikan service one stop center di China dan sistem VLN serta mengekalkan kontrak dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membekalkan sistem VLN bersepadu. Pendakwaan dibuat di bawah Seksyen 16 dalam kurungan E, kurungan B, Akta SPRM 2009 yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali nilai suapan dan atau RM 10,000 yang mana lebih tinggi. Pada masa ini Zahid turut berdepan satu lagi perbicaraan atas pertuduhan pecah amanah jenayah, rasuah dan pengubahan wang haram melibatkan Yayasan Akal Budi. Perbicaraan itu kini di peringkat pembelaan. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, jadi itulah dia, disangka cerah sampai ke petang, rupa-rupanya ribut petir di tengah hari. Zahid Hamidi belum sempat berkenduri, belum sempat bergembira, belum sempat lagi melihat kemenangannya dapat berlanjutan. Akhirnya telah disahkan pendakwaan memfailkan rayuan terhadap pembebasan Zahid Hamidi. Aku pikir inilah proses mahkamah yang seringkali kita tunggu. Kalau sebelum ini Najib, pun menghabiskan bertahun-tahun daripada peringkat mahkamah tinggi sampai peringkat persekutuan, Zahid pun akan mengalami perkara yang sama. Kalau anda fikir Zahid ni boleh lagi kah jadi Presiden UMNO, aku fikir perlulah direhatkan terlebih dahulu, kerana pada hari-hari mendatang beliau dia akan sibuk lagi dan sibuk lagi, kerana ada dua perbicaraannya yang belum selesai dan ia pasti akan sampai ke Mahkamah Persekutuan. Tidak akan berdiam diri sesama pihak. Pihak pendakwaan pun tidak akan membiarkan begitu saja. Pihak pembelaan pun tidak akan membiarkan begitu saja. Dan dalam kesibukan itulah, itu akan mengganggu kerja Zahid Hamidi, kerana terpaksa turun naik lagi di mahkamah. Jadi aku fikir sudah masanya Ismail Sabri Yaakoblah yang perlu dilantik sebagai Perdana Menteri mewakili UMNO dan menjadi Presiden UMNO, kerana dia adalah orang yang bebas daripada kes-kes mahkamah. Selain daripada itu, berilah peluang juga kepada Khairi Jamaluddin untuk menjadi aset penting kepada UMNO pula. Saudara-saudara, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda tentang isu pada kali ini, pendakwaan sah memfailkan rayuan terhadap pembebasan Zahid. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.